Ya sini boleh sini. Posenya lagi dong. Itu terlalu laki-laki juga banget ini kan. Berbi, sedikit dong. Sekarang kelihatan makin lebih seksi, makin semok. Ada yang perubahan kah? Akunya gendutan, gara-gara PSBB. Aku naik 10 kilo kemarin. Ini aku baru turun 4 kilo di 51. Kalau sebelumnya kan sebelum PSBB beratku 45. Tapi banyak yang bilang katanya bagusan segini. Iya. Lebih berisi gitu. Daripada kemarin-kemarin kan kurus banget. Cuman aku sih jujur aja masih gak pede. Karena aku kalau gemuk kan pahaku gede banget. Pinggang sih kecil, cuman ada yang bilang malah bagus kayak Betty Bo katanya. Iya. Tapi ngerasa pede yang mana sih? Aku pede yang di 45 sih, karena. Kalau sekarang berapa? Sekarang 51 nih, udah agak kecilan. Kemarin malah 55, gendut banget aku. Karena kan aku biasanya body gym kan, kalau orang olahraga nggak olahraga seminggu aja nggak enak, apalagi kemarin PSBB kan lama banget. Di apartemen juga tempat gym ditutup, di hotel juga semua ditutup. Baru-baru saat ini lagi kan baru buka. Jadi aku baru mulai olahraga lagi. Tapi kan kesibukan sekarang kayaknya PSBB jadi semakin banyak di rumah. Ngabisin waktu di rumah. Kemarin aku sepi banget loh waktu aku awal-awal PSBB sepi banget. 7 bulan lebih deh. Aku sepi ya sampai aku jual-jual aset. Tapi kan enggak cuma aku doang, ya kan banyak juga orang-orang lain juga mengalami nasib yang sama. Nah, baru 1 bulan inilah alhamdulillah ya semenjak aku jadi indikum, terus ya aku nanganin kasus artis, ada beberapa temen artis yang aku tanganin kasusnya, terus aku juga sekarang jadi produser untuk lagu aku yang baru, ya alhamdulillah sekarang mulai lagi dipanggil-panggil TV. Kalau waktu 7 bulan lalu tuh paling 1 bulan jadi 1, 2, apalagi kan kalau di 2019, aduh aku 1 bulan bisa 50 kali lebih kali untuk dikatakan di semua stasiun TV. Apa aja yang dijual tuh aset-asetnya? Oh banyak, berlian, mobil udah 5. Berlian banyak berapa? Ya? Banyak, udah ruginya kan udah miliaran aku banyak. Nah, berlian berapa item yang dijual? Oh banyak kan berapa? Aku punya banyak kan, banyak banget. Pokoknya, ya begitu lah kehidupan. Berarti? Itu berarti totalnya berapa tuh dijual? Udah 5 miliar lebih aku ruginya. Berapa? 5 miliar lebih. 5 miliar lebih? Sebulan doang. Nah, sementara yang dijual dapetnya berapa tuh? Yang dijual ruginya 5 miliar lebih, ruginya 5 miliar lebih juga. Akhirnya draw gitu aja, asetnya pada hilang ya. Lalu sekarang kan baru mulai mencari lagi kan. Tapi aku bersyukur aku gak pernah punya utang sama orang. Jadi aku juga gak pernah kredit-kredit sama bank. Jadi aku bersyukur gitu, maksudnya ya untungnya aku pinter kan. Kalau aku punya uang, aku beliin aset gitu loh. Inventaris kan, gitu. Kalau ada kan orang maksain ya, misalnya pengen rumahnya yang mewah banget, akhirnya dia KPR di bank 1 bulan misalnya 30 juta. Aduh kalau zaman PSBB gini kan susah gitu loh. Aku sih alhamdulillah semuanya udah cash. Jadi aku ya walaupun hilang aset kan bisa dicari lagi. Mobil apa aja kak yang dijual kak? Banyak kan, ada 5 Fire, kan? Yang Mercy, banyak banget. Bisa dibilang pandemi ini ngefek banget ya? Ya iyalah parah loh, soalnya kan aku juga ada pegawai, ya kan ada toko segala macem, semuanya kan ngedrop, showroom mobil juga tutup, sempat tutup kan beberapa bulan gitu. Terus harga mobil juga drop semua, modal mobil belinya berapa, jualnya bukan yang untung malah tambah turun, karena yang beli gak ada boh, ya kan jadi ya begitulah nasib ya kan, semoga tahun depan ini jauh lebih baik. Kalau prediksi aku sih tahun depan ini semua orang udah mulai menduduki peringkat satu demi satu lebih baik lagi dibanding tahun lalu kemarin-kemarin, karena kan memang ekonomi hancur semua seluruh dunia, malah kan bukan aku aja.